Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah mempergandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, Yesus mengundurkan diri ke gunung. Ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Ini aku, jangan takut." Mereka lalu mempersilakan Yesus naik ke perahu, dan seketika itu juga perahu mereka sampai ke pantai yang mereka tuju. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah "Ini aku, jangan takut." Injil hari ini mengisahkan murid-murid mendayung menyeberangi danau sejauh 3 mil. Sementara hari sudah gelap, laut bergelora karena angin kencang. Yesus belum juga datang. Bisa kita bayangkan kecemasan para murid saat itu. Dalam situasi seperti itu, kedatangan Yesus yang berjalan di atas air pun membuat mereka ketakutan. Namun Yesus selalu datang pada saat yang tepat. Ia menegaskan, "Aku sudah selalu ada dan akan tetap ada, maka jangan takut." Yesus adalah penolong dan penyelamat yang sejati. Di mana dan kemanapun kita pergi, Dia selalu ada dan bersama kita. Dalam kondisi dan situasi apapun, Dia selalu menuntun dan menopang kita. Dia selalu mengatakan kepada kita, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Penegasan Yesus itu sesungguhnya juga berlaku bagi hidup kita. Tidak jarang kita berada dalam situasi dan kondisi yang sangat menakutkan. Kita berada dalam situasi dan kondisi tidak menyenangkan. Bahkan bisa jadi kita terancam. Namun percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita binasa. Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam dan mati. Hidup kita pun tidak pernah lepas dari situasi yang mencemaskan dan mengancam. Karena itu, mari kita mempersilahkan Yesus naik ke perahu kita. Ia segera akan mengatakan, "Aku sudah selalu ada dan akan tetap selalu ada, maka jangan takut." Menghadapi sesama yang berada dalam kecemasan dan ketakutan, kita pun harus hadir dan tetap ada bersama mereka. Di tengah-tengah kita ada begitu banyak orang yang hidup dalam kecemasan, ketakutan, permasalahan, kebimbangan, kebingungan, kekecewaan, putus asa,
putus harapan, dan lain sebagainya. Saudara-saudari terkasih, dalam situasi seperti itu, orang-orang membutuhkan kehadiran kita. Kita hadir membawa harapan, cinta kasih, dan peneguhan. Kita hadir membawa terang Kristus kepada mereka, memberikan rasa solider dengan mereka. Rasul Paulus pernah berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus." Memang kita menyadari diri bahwa saling membantu dan menolong adalah kata-kata yang mudah diucapkan, namun tak mudah untuk dilaksanakan. Kita mesti punya hati untuk para pengemis yang lapar, orang yang berduka, teman yang terlalu banyak beban, sakit, putus harapan, dan lain sebagainya. Sebab bantuan kita meski kecil, tetapi sangat berarti bagi saudara-saudara kita yang membutuhkannya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karyamu, serta memuji dan memuliakanmu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmatmu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasihmu, dan pantaskanlah kami menjadi hambamu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.